ini yang tercecer di jalan ini apa ya Pak? Yang kami ketahui ini adalah minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas. Iya. Nah ini ada di sepanjang jalan lintas barat Pringsewu. Infonya dari masyarakat tercecernya mulai dari Gading Rejo sampai ke depan Mall Chandra Pringsewu ini. Jadi kurang lebih hampir 8 atau sampai 10 kilo minyaknya sudah tercecer tanpa diketahui oleh si pengemudi atau sopir. Oh, akibat dari tercecernya minyak ini apa Pak? Akibat tercecernya minyak ini banyak pengendara R2 yang jatuh akibat tumpahan minyak ini. Yang terdata di kami ada 10 masyarakat yang jatuh dari kendaraannya. Untuk luka-lukanya ada yang luka lecet pada tangan, luka lecet pada kaki, dan ada juga yang motornya rusak. Kalau kita bisa jok, kita bisa jarak-jarak.